3 tahun lah untuk kita mencapai daripada tak pandai membaca sampai mereka mengaplikasikan digital inisiatif yang kita ajar kepada komuniti kampung. Kita harap mereka dapat memanfaatkan semua ini untuk menghasilkan pendapatan sama ada untuk mereka sendiri ataupun komuniti setempat. Perpustakaan. Fungsi serta peranan perpustakaan telah berubah mengikut peredaran zaman. Kalau dahulunya, perpustakaan dilihat sebagai satu bangunan yang menyimpan koleksi sumber maklumat seperti bahan bacaan, kini perpustakaan juga berfungsi sebagai pemangkin penyebaran maklumat terkini kepada masyarakat setempat. Pustaka Negeri Sarawak. Ditubuhkan pada tahun 2000, perpustakaan ini telah melalui transformasi dari analog kepada digital dalam proses kerja serta penyediaan perkhidmatannya. Pustaka Negeri sebenarnya ditubuhkan pada tahun 2000, telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri pada ketika itu, Pihin Seri Haji Abdul Taib Mahmud, pada tengah malam 31 Disember 1999 masuk ke 2000. Kalau kita masih ingat, masa itu orang banyak bercakap mengenai Y2K. Kononnya dari tahun 1999 ke tahun 2000, sistem komputer akan menghadapi masalah. Jadi pada tengah malam itulah kita merasmikan Pustaka Negeri, dan ia diasaskan kepada Sarawak State Library Ordinance 1999, dan fungsi utamanya adalah sebagai perpustakaan negeri dan juga sebagai arkib negeri. Jadi dari sudut perpustakaan, ia bertanggungjawab untuk memperolehi, mengurus dan memberi capaian kepada sumber maklumat dalam pelbagai bentuk, sama ada bercetak ataupun dalam talian digital. Pustaka Negeri Sarawak juga berperanan untuk memelihara warisan intelek Negeri Sarawak. Dan sebagai arkib negeri ataupun depositori negeri, ia bertanggungjawab untuk menyimpan rekod awam yang berusia melebihi 25 tahun untuk menjadi khazanah warisan negeri yang akan menjadi rujukan dan bahan pembelajaran generasi masa depan. Antara dokumen yang ada kita simpan di sini adalah salinan kepada perjanjian Malaysia itu sendirilah, Malaysia Agreement. Walaupun kita tidak mendapat yang asli, tapi salinannya kita ada untuk dijadikan rujukan kepada awam. Selain daripada itu, ada banyak lagi lah, sama ada dalam bentuk manuskrip, surat ataupun gambar lama berkenaan dengan peristiwa-peristiwa bersejarah seperti pengisytiharan penubuhan Malaysia dan sebagainya. Jadi sumber maklumat yang kita ada sejak tahun 2000 hingga kini memang banyak dan semakin bertambah apabila masa berjalan. Sebenarnya penubuhan Pustaka Negeri menjelang tahun 2000 adalah satu peluang yang amat
baik dan juga satu cabaran yang besar pada masa yang sama. Dari segi peluang baik, kerana pengakhiran tahun 90-an masuk ke tahun 2000, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi telah agak matang. Jadi Pustaka Negeri dilancarkan sebagai perpustakaan digital terkini pada masa itu. Dan perubahan di antara proses kerja dan juga amalan analog bercetak dan sebagainya ke digital berlaku masa itu. Itu yang menjadikan ia cabaran besar. Sebab kita nak pergi ke arah digital dan pada masa yang sama kita mempunyai khazanah sedia ada yang bercetak, yang banyak. Dan juga apabila kita mula beroperasi tahun 2000, kita bermula secara kasarnya daripada sifar. Dan kita terpaksa mencari sumber-sumber maklumat sama ada dalam bentuk buku, gambar, digital, koleksi-koleksi peribadi untuk diperolehi dan diletakkan di Pustaka Negeri supaya masyarakat negeri Sarawak khususnya boleh mendapat manfaat. Jadi dalam peluang itu wujud cabaran yang besar. Dan masyarakat kita terutamanya pada awal tahun 2000 mempunyai harapan yang tinggi bila diwar-warkan bahawa Pustaka Negeri adalah pustakaan digital terkini. Padahal masa itu internet belumlah laju sangat. Penggunaan serta pemahaman mengenai teknologi di kalangan warga pustaka telah menyediakan mereka dalam menghadapi perubahan budaya kerja semasa pandemik COVID-19. Perkembangan Pustaka Negeri ini memang menarik dari situ dan kita cuba sedaya upaya untuk membangunkan koleksi dan perkhidmatan dengan cepat dan tiba-tiba tahun lepas ada pula pandemik COVID-19 oleh kerana sudah hampir 20 tahun kita menekankan strategi digital dan mengutamakan teknologi, maka penyesuaian kita daripada fasa sebelum pandemik kepada pandemik amat lancar. Kita tidak banyak masalah kerana kaki tangan kita memang sudah mahir dengan teknologi. Bahkan kita sendiri terlibat dalam program inclusivity digital yang diperjuangkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Jadi memang kaki tangan kita sudah terlatih dengan kemahiran teknologi yang tinggi sambil mengajar orang awam. Jadi bila kita sendiri tercabar untuk bekerja dari rumah dan sebagainya, mesyuarat secara dalam talian, maka ia berjalan secara otomatik, bersahaja, tidak ada banyak cabaran. Cuma sedikit ada kaki tangan yang tinggal di kawasan yang internetnya mungkin agak perlahan. Nah, begitu yang lain kita tidak perlu untuk melatih semula kaki tangan dan sebagainya. Bahkan dari segi peralatan dan perisian memang kita sudah bersedia sebelum COVID itu datang. Jadi menarik perkembangan Pustaka Negeri daripada tahun 2000 sehingga sekarang. Banyak sumber dan usaha dilakukan untuk membangunkan infrastruktur, kemudahan dan perkhidmatan yang berteraskan kepada teknologi maklumat dan komunikasi. Walau bagaimanapun, dalam kalangan masyarakat awam, khususnya golongan yang di bawah B40 dan juga orang-orang di kawasan luar bandar dan pedalaman, mereka mempunyai kemahiran digital, kemahiran teknologi maklumat yang agak rendah. Apabila kerajaan negeri di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri menggerakkan inisiatif inclusivity digital, maka organisasi yang paling sesuai untuk
mendepani masalah ini dalam kalangan masyarakat adalah perpustakaan, kerana mereka sudah pun selama ini berurusan dengan orang awam dari segi menyediakan perkhidmatan dan sebagainya. Dan kami sebelum itu pun telah membuat kelas-kelas kemahiran maklumat yang ada elemen teknologi, tetapi hanya fokus kepada kemudahan-kemudahan umum seperti menggunakan search engine, enjin pencarian, menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan rangkaian social network dan sebagainya. Jadi bila kerajaan negeri memperkenalkan perkhidmatan kerajaan yang berteraskan teknologi seperti Sarawak Pay, seperti portal kerajaan negeri Sarawak, seperti e-masjid, seperti dan banyak lagi, ada beratus-ratus ilasis untuk Jabatan Tanah dan Survey dan sebagainya. Jadi hampir semua jabatan kerajaan negeri online. Tapi masyarakat awam ada yang tak pernah dengar ilasis itu apa, Sarawak Pay apa. Jadi sebab itulah Pustaka Negeri dikenal pasti untuk memasukkan semua perkhidmatan-perkhidmatan dan kemudahan baru ini daripada kerajaan, inisiatif digital kerajaan yang disasarkan kepada masyarakat awam ke dalam kurikulum literasi maklumat kami. Jadi di situlah kita telah menjalankannya sebelum ini secara bersemuka. Kita pergi ke kampung, ke sekolah, ke bandar dan sebagainya. Dan apabila pandemik, sebelum pandemik kita dah pergi online. Jadi sekarang kita cuba push online lah. Cuma mungkin kalau golongan masyarakat yang di pedalaman tidak ada infrastruktur internet, mungkin kita terpaksa lagi pergi sebab mereka tak boleh go online. Itu pun kita tengah memikirkan penyelesaian kita panggil offline internet. Internet offline. Internet tapi offline. Itu kita sedang usahakan ya, melalui konsortium antarabangsa. Kita adalah salah satu ahli kepada offline internet consortium. Jadi melalui perkongsian ilmu berkaitan dengan literasi digital dan teknologi maklumat ini, kita harap masyarakat akan dapat memanfaatkan teknologi ini sama ada dalam bentuk penggunaan perkhidmatan atas talian ataupun dalam bentuk membuat perisian-perisian melalui pembangunan aplikasi ataupun menggunakan teknologi digital seperti 3D printer, digital video, animation, recording dan sebagainya. Kita harap mereka dapat memanfaatkan semua ini untuk menghasilkan pendapatan dan dengan tidak secara langsung mencipta pekerjaan sama ada untuk mereka sendiri ataupun komuniti setempat. Sejajar dengan inisiatif ekonomi digital kerajaan negeri, Pustaka Negeri telah diberi tanggungjawab untuk menjadi koordinator inisiatif inklusiviti digital. Pustaka telah dilantik sebagai koordinator untuk program digital inklusiviti, iaitu bagi program digital economy. So Pustaka telah dilantik sebagai koordinator untuk melaksanakan program ini di peringkat negeri Sarawak. Jadi saya di sini berperanan sebagai menyelaraslah program-program yang kita laksanakan di peringkat perpustakaan di bawah pelan tindakan perpustakaan, iaitu Pustaka dan juga Perpustakaan Desa serta Pusat Digital Community Center di seluruh negeri Sarawak. Jadi modul pandai ini kita ada 5 modul semuanya, di mana kita memfokuskan digital literasi untuk komuniti kita. Antara modul-modul yang kita ketengahkan iaitu modul inisiatif penggunaan inisiatif digital kerajaan negeri Sarawak.
Keduanya, kita ada juga modul yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian. Sekarang ya, banyak kejadian-kejadian penipuan secara online, secara dalam talian di kalangan masyarakat. So, modul-modul ini akan kita ajar kepada komuniti supaya mereka peka dan juga mahir bagaimana nak menggunakan inisiatif-inisiatif kerajaan seperti Sarawak Pay. Sebagai contoh, mereka dapat aplikasikan Sarawak Pay untuk mereka jalankan aktiviti-aktiviti kehidupan harian mereka. Jadi program kita ni bukan setakat kita lakukan secara bengkel, kita juga akan laksanakan secara hands-on. Kita akan ajar komuniti kita daripada awal sampai habis mereka dapat menggunakan pengetahuan dan juga kemahiran mereka dalam dunia digital. Daripada tahun 2018 hingga 2020, pustaka telah mencapai sasaran iaitu hampir 87,000 komuniti telah mengikuti program kita secara face to face, secara bersemuka. Di mana program ini kita telah laksanakan seluruh bahagian di Sarawak. Kita dapat mencapai ini disebabkan daripada kerjasama kita dengan Kementerian Local Government, MLGH, Pusat Komuniti Digital Community Center, Perpustakaan Awam, Perpustakaan Desa. Mereka merupakan kita punya partner untuk melaksanakan program pandai ini di peringkat komuniti. Jadi sebelum tu kita laksanakan TOT, the trainer, untuk mereka belajar dan juga melaksanakan program ni di peringkat komuniti. Salah satu success story yang saya dapat kongsikan di sini iaitu penduduk kampung Hulu Maludam, di mana kita sebelum tu kita mendapati mereka tak tahu langsung, even ada yang tak pandai membaca. So what we do is kita laksanakan program adult literacy, di mana kita ajar mereka basic of membaca, daripada mengenal huruf sampai membaca. Daripada di situ mereka dapat bila mereka dah pandai membaca, dapat menulis, semua tu kita masuk modul-modul pandai kita, di mana mereka dapat menggunakan komputer, dapat menggunakan internet access, akses internet, dan juga mengaplikasikan modul-modul yang kita ada seperti Sarawak Pay yang saya kata awal tadi. Mereka dapat menggunakan inisiatif tersebut untuk aktiviti-aktiviti harian mereka seperti perniagaan, aktiviti jual beli dan sebagainya. So itu mengambil masa 3 tahun untuk kita mencapai daripada tak pandai membaca sampai mereka mengaplikasikan digital inisiatif yang kita ajar kepada komuniti kampung. Dan pada tahun 2019, bulan Oktober 2019, mereka telah graduan. Mereka telah menjadi majlis graduasi, mereka di mana mereka telah berjaya membaca, dapat mengaplikasikan apa yang mereka belajar daripada modul pandai, dapat menggunakan apa yang mereka belajar untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Success story yang kedua pula, Rumah Panjang Richard Angkin di Kenawit. Di mana rumah panjang ini merupakan satu rumah panjang contohlah, di mana mereka telah berjaya mengaplikasikan modul-modul yang kita telah ajar kepada mereka seperti memasarkan homestay, konsep homestay di rumah panjang, konsep rekreasi di mana mereka dapat memasarkan melalui Facebook, blog, even portal untuk rumah panjang mereka.
ketua rumah panjang ni telah menggalakkan komuniti-komuniti rumah panjang tersebut mengikuti program kita, dan hasilnya rumah panjang tersebut telah menang pelbagai anugerah ya dalam industri dalam tourism punya award. Cabarannya, salah satu cabaran adalah cabaran secara geografik, di mana pengangkutan, sistem pengangkutan untuk kita sampai agak mencabar, especially kalau kita nak pergi ke kawasan-kawasan luar bandar yang jauh, yang tak ada sistem pengangkutan yang sempurna. So itu adalah satu cabaran lah, kita terpaksa buat tempahan untuk boat, ada juga mengikut arus pasang surut sungai. Kalau sungai tersebut dah pasang, kalau dah surut, kita tak dapat balik contohnya. Selain faktor muka bumi dan lokasi rumah panjang, capaian internet juga memberi cabaran kepada pustaka untuk menyediakan maklumat kepada masyarakat setempat. Cabaran kedua pula, akses kepada internet. Kebanyakan modul kita ni memerlukan secara hands-on, melibatkan akses internet. So bagi kampung-kampung yang tiada internet, so kita menggunakan konsep secara offline. Kita menggunakan modul-modul yang telah kita download dalam kita punya slide tu. Kita mengajar mereka mengikut modul-modul tersebut. Pustaka in a Box ni merupakan inisiatif daripada pustaka dengan kerjasama UNIMAS, di mana ya, ini merupakan konsep offline internet menggunakan teknologi Raspberry Pi, di mana kita repackage balik maklumat-maklumat seperti Khan Academy, maklumat-maklumat tentang e-book, buku secara elektronik. Kita muat turunkan konten-konten ni ke dalam Pustaka in the Box. Komuniti hanya perlu aktifkan Wi-Fi mereka untuk mereka akseskan konten-konten yang terdapat dalam Pustaka in the Box ni. Jadi Pustaka in the Box ni amat berguna sebab dia dapat memuat turun banyak konten-konten dalam kapasiti yang tinggi. Contohnya video tentang kesihatan, pertanian, perniagaan boleh dimuatkan turun dalam Pustaka in the Box. Komuniti hanya perlu aktifkan dia punya Wi-Fi untuk mengakses kandungan-kandungan tersebut. Dan keluasan untuk akses Pustaka in the Box ini sebanyak seluas 20 meter radius. Jadi kalau satu dewan syarikat tu, mereka dapat akses secara dengan cepat dan mudah. Setakat ini kita telah distribute hampir 25 Pustaka in the Box di seluruh negeri Sarawak. Jadi ini masih lagi peringkat upon request. Kalau komuniti-komuniti yang memerlukan, kita akan memberikan Pustaka in the Box kepada komuniti tersebut. Dengan usaha yang dijalankan seperti program Pandai, masyarakat luar bandar sekarang berupaya menggunakan pengetahuan mereka untuk menaik tarafkan hidup mereka. Selari dengan perpustakaan selain-lain dan pusat maklumat lain di seluruh dunia, memainkan peranan itu. Kita adalah sebagai suatu organisasi yang menyimpan khazanah ilmu kemanusiaan sejagat. Kita beli dan kita letak di sini. Dan kita harap masyarakat akan memanfaatkannya. Kalau institusi perpustakaan dan pusat maklumat ini tidak ada, maka masyarakat itu akan maju tanpa panduan daripada pengalaman dan pengetahuan orang terdahulu. Dan itu adalah satu risiko yang amat besar. Kita perlu mengetahui apa ilmu orang sebelum kita dan pengalaman mereka supaya kita boleh bergerak ke depan dengan lebih pantas dan lebih
baik. Seperti yang kita semua maklum, kawasan luar bandar terpisah dari segi mendapatkan maklumat terkini. Pada pendapat saya, pihak yang terlibat dan bertanggungjawab perlu memperluaskan jaringan komunikasi iaitu tower di kawasan kampung, terutamanya kawasan luar bandar. I think this digital literacy program is a very good program because it is a platform set up by the government and especially to help those who are illiterate in technologies like computers, internet. They can refer to all the guides regarding farming. This program is bridging the gaps of technologies and rural people.